Dusta Cinta. Pertaruhan terbaru Ellie Mazlin ataupun lebih senang dikenali sebagai Kak Lina Pompom. Tadi anda dapat saksikan gambaran kecil. Kak Lina dah pun bersedia. Assalamualaikum Kak Lina. Waalaikumsalam. Ya, itu dia. Mazlin. Ya, selamat pagi. Pagi. Bermerah jambu. Maaflah hari ini kena apa dia? Blackpink. Alamak, takutlah kita nak sebut. Patutlah sekarang dah belajar bahasa Korea. Sesuai lah dengan raut Kak Lina yang first is Korea. Confident Kak Lina pagi-pagi. Betul lah, daripada jauh memang ada lah. Okay, Ellie Mazlin, bagaimana sebab, yelah, saya pasti ini adalah bukan kata benda yang baru lah kan. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, Ellie Mazlin dengan lagu baladanya memang sangat sinonim dengan suara Ellie Mazlin sendiri. Cuma sekarang ini, lepas Ellie Mazlin dah masuk dalam industri semula dengan satu watak yang berbeza, dengan Kak Lina Pompom itu dikenali, tiba-tiba kembali dengan balada, itu satu mengejutkan ya. Macam mana mungkin, bagaimana perkongsiannya, silakan. Okey, sebenarnya kan ialah orang dah biasa tengok Kak Lina huha-huha dekat dalam TV kan, macam-macam karakter Kak Lina bawa. Betul. Tiba-tiba Kak Lina keluar pula dengan lagu balada. Ya. Yeah. Jadi ramai yang cakap Kak Lina, kita orang tak boleh nak terima, tapi kita cuba terima. Dah biasa nampak Kak Lina huhara, tiba-tiba dia macam serius sangat kan. Lain satu, Kak Lina pun happy sebab Kak Lina kumpul ramai sangat peminat baru yang di mana selama ni diorang tak tahu Kak Lina merupakan penyanyi sebelum ni. Jadi bila Kak Lina keluarkan dengan lagu baru ni, kan, ha, Kak Lina penyanyi. Jadi khususnya peminat-peminat yang baru, yang muda-muda itu kan. Jadi tak apa, walau macam mana pun Kak Lina happy sebab Kak Lina dah ada ramai peminat baru sekarang ni. Ada. Kita pun tak ada ni. Yelah, siapa-siapa yang minat K-pop sekarang dah akan minat Ellie Mazlin. Itulah sebab tadi dekat lagu tu kan, Kak Lina nyanyikan ada bahasa Korea lagi. Kak Lina memang boleh bahasa Korea ke apa Kak Lina? Okey, sebenarnya disebabkan Kak Lina memang betul-betul peminat apa sahaja daripada Korea. Jadi Kak Lina cakap dengan live record lah, kita orang ada sedikit perbincangan yang live record. Kak Lina cakap, okey tak kalau kita letak satu je rangkap dalam bahasa Kira Korea. Kira idea Ellie Mazlin sendirilah untuk meletakkan bahasa Korea tu. Macam Kak Lina cakap tadi lah, sesuai dengan persis wajah Korea. Jadi sesuai dah. cuba nak dengar lah. Okay, lirik tadi kita dengar video klip kan? Sekarang ni Ellie Mazlin cuba nyanyi sikit yang rangkap Korea tu. Kita nak tengok. Sarangi najun napemen marlo yuhyun hasupso sangcho menman hansusoke gaje michi chache sokata boji mothe to sanchun ekipi aje. Okey, apa maksud dia? Ellie Mazlin. Maksud dia apa? apa nak tak nyanyi depan Papa Awadano? Apa reaksi dia bila isteri dia dapat cakap bahasa Korea ni? Okey, sebab memang suami memang tahu Kak Lina ni memang gila sangat drama-drama Korea. Jadi bila first Kak Lina siap je nyanyi kat studio tu, first kali Kak Lina bagi suami Kak Lina dengar, mama sedap kata dia. Thank you. So dia pun suka lagu tu. Alhamdulillah. Okey, kita nak juga sebab alang-alang kita dapat temu bual bersama dengan Ellie Mazlin. Dulu kan Ellie Mazlin, kalau kita bercerita tentang sekarang ni, persaingan dia lainlah, berbeza, dan juga cabaran dalam industri dia berbeza. Tapi ingat tak kalau sebelum ini, semasa Ellie Mazlin mencipta nama dalam industri muzik, pada waktu itu ramai saingan. Kalau kita kongsikan dalam genre yang sama, genre balada tu, sangat ramai yang naik dalam waktu yang sama. Itulah lagu-lagu karaoke yang kita sering kali nyanyi sekarang ni kan. Masa tu macam mana cabarannya untuk mencipta nama dalam industri muzik? Oh, masa tu memang agak susah sebab apa ni, kita masa tu memang ramai sangat artis yang berbakat dan kita, Kak Lina masuk dalam industri muzik masa kita sama-sama bersaing dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Aliza Hanim, Tengku Ani Suraya. Jadi masa tu memang sangat, saingan tu sangat sengit. Tapi alhamdulillah di celah-celah itu ada rezeki Kak Lina. Alhamdulillah. Tapi dulu rakaman akan dilakukan bukannya berhari-hari kan? Kalau tak silap rakaman sangat cepat dilakukan.
Kalau sebenarnya nak bagi tahu kan untuk lagu Duta Cinta ni, Kak Lina gunakan studio yang sama. Studio yang Kak Lina yang sebelum-sebelum ni, lagu-lagu yang sebelum ni Kak Lina sangat selesa dengan studio tu. Jadi kali ini untuk lagu Duta Cinta, Kak Lina request dengan live record. Kak Lina cakap boleh tak Kak Lina nak studio Kak Lina NR report dulu. So alhamdulillah okey. Jadi Kak Lina selesa rakaman di NR Record. Jadi bila Kak Ina masuk studio tu, Kak Ina betul-betul teringat balik dulu-dulu kan. Dah buat feel tu kan. Pernah pakai baju sekolah masuk studio record lagu. Masa lagu tu umur berapa? Umur berapa record lagu yang pertama pakai baju sekolah tu? Okey, kalau sekarang ni 18 tahun. Kalau mungkin 18 tahun juga. Wow, ayah ni lah ni. Zaman-zaman ni lah ni. Eh, ini siapa dah ni? Ni adik eh? Adik eh? Itu adik. Okay. Ini umur berapa ni Ellie Mazlin? Masa ni? Masa tu umur 18 tahun. Ya, muda remaja lagi. Masa ni masih remaja lagi. Ya. Nampak tak berubah. Sekarang keremajaan dia lain. Korea kan? Sekarang nampak lagi Korea lah sekarang berbanding dengan gambar tadi tu. Okey, Ellie. Okay, Ellie Mazli start dengan tadi kita dah lihat tadi dia punya gambar album, kulit album, menyanyi. Lepas tu berlakon. Lepas Semualah. Tapi saya nak tahulah bagaimana detik-detik Ellie Mazlin boleh jadi pelawak ni? Macam mana detik tu? Sebab masa sebelum ni ya nyanyi macam serius kan. Tapi macam mana? Mesti ada insiden-insiden yang boleh menyebabkan kita ni boleh mengenal pasti ataupun kenal Ellie Mazlin ni jadi pelawak sekarang ni. Apa insiden tu? Kak Lina pun sebenarnya tak sangka tau. Kak Lina serius apa yang berlaku sekarang ni. Kak Lina tak sangka sampai orang gelarkan dia Kak Lina ni pelawak. Sebenarnya macam ni. Insiden dia masa Kak Lina syuting untuk drama TV3 Slot Samarinda, tajuk dia Teratai Kemboja. So dalam cerita tu Kak Lina punya watak antagonis, dia sangat jahat. Lepas tu dan dia akhirnya dia akan jadi gila. Jadi Kak Lina fikir apa yang buat lain, sebab selalunya macam Kak Ina suka buat something yang different. Supaya orang nampak berbeza sikit. Jadi Kak Ina tak nak benda tu kalau jahat-jahat sampai tu dah. So Kak Ina fikir apa nak buat okey, supaya tak nak penonton geram sangat dengan Kak Ina. Kak Ina masukkan elemen yang dia jahat tapi dia comel, dia kelakar, orang suka nak tengok. Jadi Kak Ina cuba combinekan benda tu semua dan alhamdulillah jadi. Diorang kata nak marah Ellie Mazlin ni pun tak boleh, tak sebab jadi. Dia jahat yang kelakar. Lepas tu Kak Lina dapat watak-watak yang macam kelakar-kelakar. Komedi lah. Sampailah sekarang. Sebenarnya Ellie Mazlin ni orang ni macam mana? Memang suka melawak ke? Tapi dia memang kelakar. Kelakar sangat ni. Sebenarnya saya wanita wanita yang lemah. Kak Lina memang Kak Ina suka musik. Kalau kat rumah, Kak Ina suka musik. Kak Ina suka ketawa. Kak Ina suka kehidupan yang macam tu. Di mana, tak perlu kita nak stres sangat, kan? Yelah, betul. Jadi, Kak Ina amalkan kehidupan di mana bangun je, celik je biji mata, Kak Ina akan senyum. Sampai je location, Kak Ina akan senyum. Kak Ina tak pernah, orang kata walaupun penat, pergi location muka masam tak. Sebab pada Kak Ina, semuanya daripada diri kita. Betul, betul. Kalau daripada awal kita happy, sampai kesudah kita akan happy walaupun penat. Jadi Kak Lina memang suka amalkan sentiasa happy. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau nak tahu peran Kak Lina macam tu sebenarnya. Kak Lina suka happy-happy, senyum, ketawa, macam tu. Sebab tu nampak muda sentiasa, happy je. Ellie Mazlin, tak tahulah. Saya tak pasti kalian berdua menyaksikan drama Spark You ke tidak. Oh, ada. Ada. Saya sekolah lagi. Spark You tu adalah satu drama yang kita balik, mana-manalah balik mengaji ataupun balik sekolah. Kita akan tunggu untuk menyaksikan. Ini dia sudutan drama Spark You. Tunjuk kan? Macam mana nak kongsikan? Masa tu memang berlakon dengan rakan-rakan seangkatan, ya? Yes, dalam cerita tu boleh dikatakan majoriti semua pelakon wanita. Ya. Ramai sangat-sangat. Jadi Kak Lina macam Kak Lina cakap tadi lah, Kak Lina suka cari ataupun membawa satu watak tu lain. Kalau kita ramai wanita, jadi Kak Lina fikir apa yang lain. So Kak Lina fikir daripada segi rambut, daripada segi aksesoris, daripada segi watak, daripada segi makeup semua tu Kak Lina fikir sendiri dan Kak Lina keluarkan dalam spasiu. Sebab pelakon ramai, pelakon wanita ramai, jadi kita nak berbeza lah daripada yang lain kan. Betul. Jadi
Jadi Kak Ina pun cuba buat elemen yang berbeza dekat dalam tu. Trend yang Ellie Mazlin pakai tu sekarang kan dah datang balik. Kalau pakai scarf warna biru, rantai kena biru, baju kena biru, satu warna. Kan rambut macam itu. Kan semua tu datang balik ke sini. Betul, macam sekarang ni kan pink daripada atas sampai bawah pink. Okey, Ellie Mazlin juga mengalami bukannya mudah untuk berada pada tahap ini kan, berbelas tahun dalam industri. Jatuh bangunnya pasti tidak dapat dinafikan. Bagaimana Ellie Mazlin berada pada tahap yang orang dah tak ingat dah Ellie Mazlin, lepas tu comeback semula datang dan mencetuskan satu situasi yang berbeza. Semua orang ingat Ellie Mazlin ni dengan pelawak, dengan pengacaraan dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan detik-detik tu, silakan. Okey, alhamdulillah Kak Ina dah berada dalam industri lebih daripada 20 tahun. Dan Kak Ina tak sangka Kak Ina bermula pada tahun 98, artis 90-an masa tu. Dan Kak Ina tak sangka sehingga sehari ini dah 2021, Kak Ina masih lagi diterima. Terima kasih banyak-banyak. Memang orang kata bukan senang sebenarnya kan. Macam-macam kita tempuh, suka, duka semua kan. Dan pernah Kak Ina hilang daripada radar, lepas tu datang balik. Yes, memang susah. Tapi pada Kak Ina, kalau kita nak kekalkan dalam industri, kita kena sentiasa jaga disiplin. Lepas tu setiap kali naskah yang diberikan, tak kisahlah drama ke lagu ke menjadi pengacara ke, Kak Ina sentiasa buat homework dan sentiasa cuba buat yang terbaik. Sebab bila orang bagi peluang tu, daripada situlah kita kena buat yang terbaik supaya kita mendapat rezeki-rezeki yang lain kan. Dan Kak Ina pun bersyukur sangat, Allah sentiasa murahkan rezeki Kak Ina. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan Kak Ina juga sebenarnya tersentuh sebab bila Kak Ina cakap pasal ni, Kak Ina akan sedih sebab Kak Ina tak sangka yang peminat dekat luar sana sentiasa sokong apa saja yang Kak Ina buat dan sentiasa ada waktu Kak Ina susah, waktu Kak Ina gembira. Mereka ada. Jadi Kak Ina sebenarnya berterima kasih sangat buat semua anda di luar sana yang Kak Ina tak kenal, tapi Kak Ina berterima kasih sebab sentiasa ada bersama Kak Ina dan sentiasa sokong apa saja yang Kak Ina buat. So, terima kasih banyak-banyak. Suka tengokkan Kak Ina begitu menghargai para peminatnya. Okey, kita nak tanya, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Mana datangnya pom-pom tu, Kak Ina pom-pom? Okey, sebenarnya nama Kak Ina kan Sharifah Aida Mazlina. So, masa Kak Ina masuk satu pertandingan dekat TV swasta ni, Kak Ina bawa fan-fan yang Kak Ina kenal, yang mereka tahu nama Kak Ina adalah Kak Ina. Dan diorang pun panggil Kak Ina, Kak Ina. Jadi, Kak Ina sebenarnya Kak Ina pom meletup. Jadi kan bunyi pom meletup macam tu kan. Sekali tak macam mana meletup tu hilang, jadi Kak Ina pom-pom. Jadi sampai sekarang nama tu melekat, dan bukan saja Kak Ina pom-pom, nama Kak Ina banyak. Kak Pom ada, Kak Pom ada, Kak Pompe ada. Kak Ina rasa Kak Ina lah artis yang paling banyak nama gelaran yang peminat bagi, dan Kak Ina layankan aja. Betul. Dan sebab nama-nama tu sebenarnya macam pemberi rezeki kan kepada Ellie Mazlin. Betul. Ya, dan Kak Ina pun alhamdulillah, dan Kak Ina pun menganggap yang fan-fan Kak Ina ni bukan fan. Kak Ina anggap mereka macam kawan. Kadang-kadang Kak Ina boleh gurau dengan diorang waktu komen di IG kan, Kak Ina boleh gurau dengan diorang. Itu Kak Ina, Kak Ina, diorang selalu cakap lah, Kak Ina, Kak Ina tak pernah kalah, jadi jangan kalah. Memang aku takkan kalah deh. Jadi diorang layak. Lepas Kak Ina letak, kan Kak Ina punya caption kan kadang-kadang pelik-pelik lah, nama khatulistiwa semua keluar. Kak Ina cakap, lawan balik. Lepas tu ada orang lawan balik. Terus cakap, kali ni Kak Ina kalah. Jadi benda-benda macam tu, Kak Ina rasa macam, kawan. Macam tu kan, Kak Ina pun suka berkawan. Jadi, dan Kak Ina cakap sama yang apa yang Kak Ina cakapkan tadi lah, Kak Ina anggap fan Kak Ina tu adalah kawan Kak Ina. Jadi daripada situlah Kak Ina rasa macam kehidupan Kak Ina happy sebab Kak Ina rasa ramainya kawan. Betul lah. Okay, ending. Apa dia? Masuk. Mana boleh nak keluar dari MHI, tak ada. Masuk. Silakan. Pak Dara, satu yang Pak Dara tu pun Kak Ina tak sangka jadi fenomena macam tu sekali kan. Wow, masa tu Kak Ina, asalnya macam Kak Ina cakap lah, Kak Ina kan suka melayan peminat Kak Ina. Jadi Kak Ina ada satu scene tu di Kampung People 2. Kak Ina nyanyi lagu tu buat suara makcik marhaban. Kan suara makcik marhaban kan dia high pitch macam tu kan. So Kak Ina pun nyanyi lah empat dara tu.
sikit je sebenarnya. Jadi dia rasa Kak Lina, Kak Lina boleh tak nyanyi lagu Empat Dara tu, sebab sikit sangat tak cukup. Jadi Kak Lina pun layan. Baik. Kak Lina pun layan dan tak sangka viral. Jadi fenomena. Jadi viral macam tu kan. Okay. Makcik-makcik kampung pun nyanyi lagu Empat Dara juga sekarang ni tau. Yeah. And Mazlin, terima kasih banyak-banyak. Yeah. Kita sentiasa doakan rezeki dipermudahkan dan segalanya lah. Yang baik-baik sahaja untuk Ali Mazlin dan keluarga ya. Terima kasih bersama dengan kami di MHI. All the best. Selamat jaya. Terima kasih kepada apa ni, Masila, pada Anem, kepada Fazli. Terima kasih banyak-banyak kepada tim Malaysia hari ini. Thank you sebab sudi temurah Kak Lina kan. Yeah. Okay. All the best juga untuk korang semua. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kami masuk.